Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil qabul wal husul wa naili kullil ma'mul wa ila hadrati sayyidina Muhammadinir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitih wa sa'iri atba'i millatih min ahli sunnatihi wa jama'atih khususan awliya'a wa sulaha'a ummatih wa ila arwahi jami'i muallifi wa musannifil kutubi syar'iyyati wa alatiha khususan muallifi wa musannifil kutubi allati ta'allamna wa 'allamnaha wa nakhussu khassatal khusus ila ruhi muallifi hadzal kitab tajil 'arifin sayyidinal imam ibn 'Atha'illah as-Sakandari wa syarihihi asy-syekh 'Abdullah ibn Hijazi asy-Syarqawi ثُمَّ إِلَى أَرْوَاحِ جَمِيعِ مَشَايِخِنَا وَمُعَلِّمِينَا وَأَسَاتِذِنَا وَمَنِ اسْتَفَدْنَا عِنْدَهُ وَمَنْ أَجَازَنَا مِنَ الْمُبْتَدَى إِلَى الْمُنْتَهَى ثُمَّ إِلَى أَرْوَاحِ جَمِيعِ مُؤَسِّسِي جَمْعِيَّةِ نَهْضَةِ الْعُلَمَاءِ وَرُؤُسَائِهَا شُورِيَّةً وَتَنْفِيذِيَّةً وَمُعَمِّرِيهَا وَمُسَاعِدِيهَا وَمَنْ نَشَرَهَا وَإِلَى أَرْوَاحِ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا ومن له حق علينا شيء لله لنا ولهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولكم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Salawatuhu wa salamuhu ala safwatil khalqi wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadinir rahmatil muhdati lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. اللهم صل على سيدنا محمد المنزل عليه الله لا إله إلا هو الحي القيوم من بالصلاة عليه تداوى الكلوم وببركته تزول الهموم صلاة ليس لها حد معلوم ولا تدركها الفهوم صلاة ننال بسرها لدني العلوم تتوالى وتتضاعف وتدوم ندرك بها من ربنا كل ما نروم wa yashfa'u lana biha yawmal waqtil ma'lum warzuqna allahumma hubbahu dawman hatta tablughar ruhul hulqum wa ma ba'da dhalika hatta nusqa ma'ahu min ar-rahiqil makhtum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab fasharihuhu rahimahumullah wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية إرادتك أتاوي ngarepak nesiro nggih niku nggih. Nggih. Iradatuka utawi ngarepaken sira ngarepaken at-tajrida ing maqam tajrid. Aimailu nafsika tegese condonge awakira. Condonge nafsunira. Ayyuhal muridu he wong kang ngarepaken wusul as-sadiqu kang temenan. Condong ilat tajridi maring tajrid. Apa maknanya tajridku? Lepas, ucul. Anil asbabi saking piro-piro sabab. Az-zahiriyati kang bangsa zahir. Ay khurujuka tegese. Ay khurujika tegese metunesira anha saking al-asbab az-zahiriyah. Wa adami mu'anatiha lan oranane nandangi al-asbab al-zahiriyah.
Padahal ma'a iqamatillahi ing dalam sartane njumenengakene Allah, netepakene Allah, netepaken njumenengaken iyyaka ing sira fil asbabi ing dalam maqam asbab. Keinginanmu wahai murid berada dalam maqam tajrid, tidak bekerja. Padahal Allah menempatkan kamu di maqam asbab, maqam yang menuntut kamu harus bekerja. Entah karena kita punya keluarga yang ditanggung, punya anak istri yang harus dinafkahi. Sedangkan tanpa bekerja tidak ada jalan kita untuk mendapatkan rezeki. Keinginanmu berada di maqam tajrid, di mana Allah tempatkan kamu di maqam asbab. Tandai apa? Wa alamatu dzalika utawi tetengere mengkono-mengkono iqamatillah iyyaka fil asbab. Iku ayyu hayyi'a nyento nyiapaken sapa Allah. Allah menyiapkan ha ing asbab laka maring sira. Kali-kali gane menggawe ku beli angel, gampang. Dagang apa baik? Dadi. Wa anta jidalan nyento nemu sapa sira assalamata ing selamat fi dinika ing dalem agamanira inda muanatiha ing dalem nalikane nandangi al asbab. Wayang qati'a lan dadi pegot biha kelawan asbab apa tamauka kepengenan nira amma saking perkara bi aidin nasi kang tetep ing dalem pira-pira tangane manusa. Wala yushghilalan ora nungkulaken apa asbab ka ing sira amma saking perkara anta kang utawi sira iku fihi ing dalem ma. Bayane ma anta fih minal wadha min wadhaifil ibadati nyatane pira-pira tugas ibadah. Adh-dhahirati kang zahir wal ahwali lan pira-pira tingkah al-batinati kang batin. Dalane gampang. Ngelakonane enak. Ditambah maning tugas-tugas agama yang mesti kita lakukan tidak terganggu. Waya ngaji tetap bisa ngaji, waya jamaah tetap bisa jamaah, waya tahlilan tetap bisa tahlilan. Berarti ini pertanda Allah menempatkan kamu di dalam maqam asbab. Toli kok kepengen ning maqam tajrid. Priben mengkononku bagus tablesak. Iku minas syahwati, setengah saking syahwat. Ai min syahawatin nufusi, tegese setengah saking piro-piro syahwate piro-piro nafsu. Allati tad'u kang ajak-ajak, allati kang tad'u kang ajak-ajak opo nufus ilaiha maring allati, allati isi syahwat. Al khafiyati kang samar. Wa kanat lan ana apa syahwat anaiku syahwatan. Wa kanat lan ana apa iradatu kat tajrid. Wa kanat lan ana apa iradatu kat tajrid anaiku syahwatan syahwat. Kenapa keinginan yang begitu mulia dinilai sebagai syahwat? Wa kanat lan ana apa iradatu kat tajrid anaiku syahwatan syahwat. Li'adami wuqufika krono oranane kandegira. Ala muradi sayyidika ingatase kang dikarepaken benda narira. Ala muradi sayyidika ingatase kang dikarepaken benda dari bendaranira. Wa khafiyatan lan samar li anna zahira dzalika krana setuhune zahire mengkono-mengkono iradatu kat tajrid. Iku anna muradaka setuhune kang dikarepaken nira bit tajarrudi kelawan ucul saking sebab. Iqwal inqita'u dadin jungkung, asal makna dadi pegot, maksudnya fokus ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala.
Iqwal inqita'u dadin jungkung ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Wa taqarrubu lan gawe keparek ilaihi maring Allah. Tapi sebetulnya terselip di dalamnya. Wa batinahu lan setuhune batine dhalik. Ataf ning zahir dhalik. Wa batinahu lan setuhune batine dhalik. Iku anna muradaka setuhune kang dikarepa kenira. Iku asyuhratu masyhur. Terkenal. Bil wilayati kelawan dadi wali. Litaksida supaya nejaka ing sira sapa annasu manusa bil i'tiqadi kelawan nekadaken wa taqarrubilan gawe keparek ilaika maring sira fataqtu ambang kepegot sapa sira amma saking perkara anta kang utawi sira iku bisa dadihi kelawan nejama. Faqad qala maka teman-teman ngandika sopal arifuna piro-piro wong kang ma'rifat billah. Ngendikane iqbalun nas alal murid qabla kamalih summun qatil. Allah. Iqbalun nasi utawi madepe menusa. Alal murid diingatasi murid. Qabla kamalihi ing dalem sadurunge sampurnane murid. Iku summun racun qatilun kang mateni. Warubba mangkotokna, warubba mangkotok talan terkadang dadi pegot sopo sira. Warubba mangkotok talan terkadang dadi pegot sopo sira. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono tajrid. An wadzaifika saking piro-piro tugas sira. Wa auradika lan piro-piro wiri danira. Wasir talan dadi sopo sira dadi iku tata pelau. Ningali sopo sira lima maring perkoro. Bi aidin nasi kang tetep ing dalam piro-piro tangani manusia. Sebaliknya, kalau keinginan berada di makam tajrid, sedangkan Allah menempatkan di makam asbab dinilai sebagai syahwat yang samar, syahwat yang tersembunyi, tarsyahwat yang terselubung. Sebaliknya, wa iradatuka utawi ngarepakene sira, ngarepaken al asbaba ing makam asbab, ayat tasabbuba tegese gawe sebab, wal iktisabalan nyambut gawe. Padahal ma'a iqamatillahi ing dalam sertane nempatakene Allah, Allah menempatkan iyyaka ing sira ditempataken fit tajridi ing dalam makam tajrid. Gambarane priben, aibi ayyassara tegese kelawan nyentong gampangaken sapa Allah laka maring sira gampangaken alquta ing panganan pikuatan min haitsu la tahtasibu saking sekirane ora nyana sapa sira ana sing maknani haitsu makaniyah min haitsu saking endinggon la tahtasibu kang ora nyana sapa sira wa ja'alalan dadekaken sapa Allah nafsaka ing atinira dijadikan oleh Allah mutmainnatan ingkang tenang inda ta'azzurihi ing dalam nalikane dadi kangelane alqut wa muta'alliqatan lan gumantung bimaulaha kelawan bendarane nafsika wa dumtalan langgeng sapa sira alal istighali ingatasi ketungkul biwadzaifil ibadati kelawan piro-piro tugas ibadah. Priben lamun ana wong ditempataken ning makam tajrid toli kepengen nempat ning makam asbab. Iku inhitatun dadi kelorot. Iku inhitatun dadi kelorot. Makna inhitat itu an-nuzul min ulwin ila suflin, turun dari atas ke bawah. Iku inhitatun dari kelorot, kelorot anil himmati saking cita-cita al-aliyyati kang luhur. Li iradatika krono ngarepakene sira, ngarepaken arruju'a ing balik maning ilal khalqi maring makhluk. Ba'da ta'alluqi ing dalam sakwise gumantung bil haqqi kelawan Allah kang hak. Walau lam yakun lan lamun oranana. Walau lam yakun lan lamun ora nana, maksude ora tinemu, kane kana tamawon.
Walau lam yakun lan lamun oranana opo illa mukhalatatu abna'id dunya, kecuali nyampuri ahli dunia, gauli ahli dunia, fiha ing dalem al asbab, fima ing dalem perkoro, kok fiha, fima ing dalem perkoro gum kang utawi abna'ud dunya iku fihi ing dalem ma, lakana mengkoyakti ana opo mukhalatoh aniku kafian nyukupi fi dana atil himmati ing dalem asore cita-cita. Oleh karena itu, kalau menginginkan tajrid padahal berada di asbab, dinilai sebagai syahwat yang tersembunyi. Sebaliknya, menginginkan asbab padahal kita berada di tajrid, itu turun dari keadaan yang mulia, dari posisi yang tinggi. Lantas harus seperti apa mestinya seorang murid? Fal wajibu mangkoti kang wajib ala saliki ingatase wong kang ngambah dalani wusul, iku ayam kusa nyento meneng sopo salik, iku ayam kusa nyento meneng sopo salik, meneng fima ing dalam posisi makom kedudukan, aku makang nempataken hu ing salik sopo alhaqku Allah kang hak, ditempatkan fihi ing dalam mak, wayardo lan ridho sopo salik bihi kelawan mak, hatta yatawalla sehingga nguasai sapa Allahu Allah ikhrajahu ing ngetokaken salik minhu saking ma, wala yakhruja lan ora kena metu sapa salik binafsihi kelawan awak dheweke salik, wa iradatihi lan kekarepane salik, wa taswilis syaitani lan moles-molese setan. Moles-moles iku bareng kang blesak dihias dadi katone bagus. Bahasa Qur'annya tazyin. Wa taswili syaitani lan moles-moles syaitan. Fayaqo amangko sebabe tumiba sopo salik fi bahril qati'ati ing dalam lautan pegot. Wal'ayadu billahi ta'ala. Wal'ayadu tenjaluk pangreksa iku billahi kelawan Allah ta'ala halimah luhur sopo Allah pun. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita uraikan hikmah yang kedua ini, seperti yang pernah Al-Faqir wal-Mudhnib sampaikan, bahwa kita akan ulas kembali lebih jauh tentang hikmah yang pertama. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Di antara tanda seseorang itu bergantung kepada amal, bersandar kepada amal, kadiran karo amal, ngandelaken ning amal, ialah berkurangnya harapan dia ketika dia jatuh di dalam kemaksiatan, kepleset di dalam dosa. No. Pada pertemuan malam Rabu kemarin, Al-Faqir telah sampaikan bahwa tipologi manusia ada tiga macam. Yang pertama, orang yang i'timadnya kepada amal. Cekelane karo amal, sendiane karo amal, kadirane karo amal. Ciri orang semacam ini disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah, ketika dia berdosa, maka harapannya kepada ampunan Allah, harapannya kepada rahmat Allah berkurang. Seakan-akan ketika dia sedang semangat beramal, maka siap mati, surga di depan mata, jalan yang harus ditempuh tinggal satu langkah, yaitu mencicipi kematian. Tapi kapan lagi kepleset maksiat, ketika sedang terjerumus di dalam dosa, itu takutnya luar biasa. Takut mati, takut neraka, tidak siap menghadap Allah, bahkan bisa berakibat fatal. Rasa takut ini menimbulkan keputusasaan. Kita sering dengar di lapangan,
orang-orang yang mengatakan begini, ya mbola kita sih awit nembe manjing usia nom wis maksiat baik, dosa baik, karo wong tua wani, karo tangga beliakur, unggal dina gawe ning ngeduayam, nyekek ning prapatan, no, baka bengi lagi ana rejeki dugem. Kadangkala membangun rumah tangga hampir setiap hari saya selalu KDRT dengan anak dan istri, karena masalah sepele. Anak dikongkon tuku dud beli gelem tempiling, rabi kongkon gawe kaken kopi beli nurut tabok. Sehingga kemudian ketika ada yang datang memberikan pencerahan, mengajak kepada kebaikan, diketuk hatinya untuk dia mau bertobat kepada Allah, seringkali kita dengar ungkapan keputusasaan. Hai buat teman kita sih us pirang-pirang loh, dosae sunduk-unduk. Ada banyak seperti itu. Nah, padahal tidak boleh. Justru dalam pandangan tasawuf, orang ketika terjerumus dan terpeleset di dalam dosa, mestinya yang dibesarkan itu adalah harapan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, ada sebuah riwayat sahih menerangkan tentang bagaimana ada orang yang pernah membunuh 99 orang. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Ada orang pernah membunuh, coba, kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan yang kecil dalam pandangan ahli syariat. Walaupun dalam pandangan ulama-ulama sufi itu tidak ada istilah besar dan kecil dosa. Karena yang harus ada dalam mindset kita itu adalah bukan kecil dan besarnya dosa, tapi kepada siapa kamu melakukan kesalahan. Sesuatu yang dianggap kecil dan biasa akan menjadi besar dan luar biasa ketika itu dilakukan kepada orang yang besar. Ambil satu contoh, Kang Wawan. No. Moregan karo batur, saking juwete, saking asike, toli dijewer kupinge batur. Wah, sira iku ari ngece ning kita ku kenemenen. Dijewer kupinge. Biasa, salah atau tidak salah. Wong batur beli jewer je kok jewer. Pegaweane Kang Wawan mokononku. Loh, lamun batur ngawiti jewer simbok iki. Loh, itu. Tapi coba ketika itu dilakukan kepada bupati, ketika itu dilakukan kepada gubernur, ketika itu dilakukan kepada kapolri, ketika itu dilakukan kepada presiden, maling-malingane pengen akrab karo presiden, no, iya, nembe oli undangan, teko langsung, eh bro, cewer kupinge, wah, ya akan menjadi kesalahan yang besar. Maka orang-orang sufi mengatakan, jangan pernah kau lihat besar kecilnya dosa. Karena apa? Kita tidak pernah tahu pada kesalahan yang mana Allah murka kepada kita. Allah, Allah. Kenan ya? Ada tiga hal yang disembunyikan oleh Allah pada tiga hal. Inna allaha akhba thalathan fi thalathin. Wa fi riwayah, inna allaha akhfa thalathan fi thalathin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan, menyelipkan tiga hal pada tiga hal. Pertama, Allah menyembunyikan ridhonya di balik ketaatan. Artinya apa? Jangan pernah menganggap kecil taat, jangan pernah menganggap kecil kebaikan, karena siapa tahu kebaikan yang orang-orang menganggap itu kecil justru menjadi sebab Allah ridho kepadamu. Masya Allah, coba. Ada kisah Hujjatul Islam wa Muqtadal Khasi wal Am Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Di antaranya kisah ini ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi ibn Umar Al-Bantani di dalam Syarah Nasaihul Ibad.
Imam Ghazali satu malam itu beliau lagi nulis kitab, asyik mengarang kitab. Tiba-tiba zaman bengeniku pulpen yang dibuat untuk menulis tidak seperti sekarang, praktis. Tapi duduk praktisi pengajian, duduk praktisi pengajian kan dedok ngelemprak pokok atis. Praktis itu langsung bisa tulis. Kalau dulu itu mangsinya sendiri, pulpennya sendiri, maka namanya pentul, kanggo nulisnya dadak nutul. Malah kadang-kadang dawe mangsinya ku dikosok dingin, toli dadak ngepe, aras dingin. Iya, zaman gula bengening pondok masih ada beberapa pesantren yang mewajibkan santrinya untuk pelajaran wajib madrasah itu pakai pentul. Lah, tiba-tiba lagi asik seperti itu, idh waqa'at dzubabah, ana laler menclok ning wadah mangsiye. Imam Ghazali berpikir, oh mungkin laler ki ngorong, mungkin laler ki haus pengen nginum, atau mungkin pengen leren, pegel mabure mokatan. Jadi Imam Ghazali menaruh pulpennya, membiarkan beberapa saat lalat itu berada di wadah mangsinya sampai terbang sendiri. Bokatan ia pegel mabur pengen liren, ya bruk direna beli teganggu, sebab lamun isun nerusakan nulis kan keganggu mabur. Bokat pengen nginum, ya bruk inumen banyu mangsie. Subhanallah, ba'dama tuwfi, setelah Imam Ghazali wafat, ada seorang wali min awliya illahi ta'ala ngimpi ketemu karo Imam Ghazali. Di dalam mimpinya sang wali ini bertanya, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan padamu? Jawab Imam Ghazali, alhamdulillah ghafarali dhunubi wa khotoyaya wa sayyiati wa aka'adani fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Allah ampuni dosa saya, kesalahan saya, kealpaan saya, kekhilafan saya, dan saya ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Maka wali ini mengatakan, ya pantaslah wahai imam, engkau adalah hujjatul Islam, karanganmu tersebar di mana-mana, santrimu banyak. Maka apa jawab Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, bukan karena itu. Justru saya mendapat ridho Allah itu disebabkan saya satu malam betul-betul tulus merasa kasihan kepada lalat. Jadi karena melas kalau laler Imam Ghazali, Allah ridho kepadanya. Kita juga mungkin pernah mendengar kisah yang cukup masyhur, populer, Baghiyah minal Baghoya, seorang wanita tunasusila PSK. Dia mendapat pengampunan Allah, ridho Allah, gara-gara apa? Gara-gara karena dia ketika lewat melihat di padang pasir ada anjing yang mohon maaf kehausan, tidak ada yang menolong. Kemudian dia dengan begitu tersentuh hatinya, kasihan kepada anjing itu, dia lepaskan sepatunya, kemudian dia cari air, setelah didapat diminumkan pada anjing itu. Dia pulang, belum sampai rumah meninggal dunia. Ternyata karena kebaikan ini Allah ridho dan ampuni dosa-dosanya. Maka orang-orang sufi mengatakan, la tastasghir at-ta'ah, jangan pernah kau anggap kecil ketaatan, karena siapa tahu taat yang dianggap kecil ini justru yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Itu yang pertama, Allah sembunyikan ridhonya di balik ketaatan. Wa akhfa ghadabahu fi ma'siyatih. Yang kedua, Allah sembunyikan murkanya, Allah sembunyikan marahnya di balik maksiat. Maka orang sufi mengatakan, jangan pernah kau anggap kecil maksiat, jangan pernah kau anggap remeh maksiat, karena siapa tahu maksiat yang kau anggap kecil ini yang kemudian membuat Allah marah dan murka kepadamu. Kita tahu ada orang dia taat tapi masuk neraka. Karena apa? Dakhalatim ra'atun fihi roh. Ada seorang pelakunya perempuan juga masuk neraka gara-gara disebabkan kucing yang dia ikat tanpa dia kasih makan, tanpa dia lepaskan ikatannya, biar kucing itu mencari makan sendiri. Dia menyiksa kucing, dianggapnya sepele, kucing bukan manusia, kucing tidak berakal.
dianggap sepele, tapi ternyata Allah murka kepadanya, hal itu menyebabkan dia masuk neraka. Na'udzubillah wal a'yadzu billahi min dzalik. Dan yang ketiga, wa akhfa wilayatahu fi ibadih. Allah sembunyikan walinya, makom kewaliannya di antara hamba-hambanya. Maka jangan pernah kita merendahkan orang lain, jangan pernah kita memandang sebelah mata kepada orang lain. Ketahuilah wahai ikhwafillah, para ahbab, siapa tahu orang yang kau pandang sebelah mata, orang yang kau rendahkan, dia sebetulnya adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ada di antara manusia, hamba-hamba Allah ini yang ada di atas bumi, mereka secara kasat mata tidak dikenal oleh orang lain. Mastur fil ardi. Tapi subhanallah, ternyata mereka masyhur fis sama, terkenal di langit. Kalau sekali berdoa orang semacam ini, arasy Allah bergetar. Siapa contohnya? Di antaranya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sebetulnya yang tepat itu. Imam Nawawi dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lughat itu yang mengatakan bahwa ro-nya dibaca fathah Al-Qarni. Hanya saja karena kita sekarang sedang lagi pandemi corona, lah itu kalau dibaca Qarni bisa bahaya itu. Maka Al-Qarni sudah enggak apa-apa. Itu beliau, subhanallah. Jadi ridho Allah ada di balik ketaatannya. Murka Allah ada di balik maksiat kepadanya. Kekasih Allah ada terselip di antara hamba-hambanya. Oke. Maka kembali, bahwa ketika kita melakukan kesalahan, tumbuhkan harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa yang kamu perbuat, seluas apapun kesalahan yang kau lakukan, Rasulullah mengajarkan satu doa kepada kita, maghfiratuka awsa'u min dhunubi. Ampunanmu ya Allah lebih luas dari dosa-dosaku. Ada orang melakukan kesalahan yang dianggap oleh kebanyakan orang kesalahan besar. Apa? Membunuh 99 manusia. Coba. 99. Jangankan 99. Dalam hukum agama, membunuh satu orang saja, maka harus dibunuh. Kisos. Kecuali apabila keluarga korban memaafkan, maka diganti dengan diat. 100 ekor onta. Tapi satu ketika orang ini mendapatkan hidayah. Dia mengalami kegalauan, kegelisahan. Akhirnya apa? Dia berpikir, sudah 99 nyawa yang saya lenyapkan. Padahal kalau kita buka Al-Qur'an loh. Kalau kita buka Al-Quran, harga satu nyawa itu sangat berharga sekali. Harga satu nyawa loh. Sampai-sampai dalam Al-Quran dikatakan, man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a. Masya Allah. Membunuh satu nyawa tanpa alasan yang dibenarkan, itu seperti membunuh seluruh manusia. Satu nyawa itu dihargai oleh Allah, nyawa seluruh manusia. Dia sudah bunuh 99 orang. Tapi di sini skenario bagaimana Allah ingin memberikan hidayah kepada orang itu. Kali-kali gane gelisah, galau, orang nyaman. Ketika itu kemudian dia coba-coba. Seandainya saya bertaubat, bisa tidak ya? Dia datang kepada seorang rahib pendeta. Dia bertanya, kira-kira Tuhan masih memaafkan saya atau tidak kalau saya bertaubat? Karena dosa saya besar. Kata rahib itu, loh memangnya dosa kamu apa? Saya sudah membunuh 99 orang yang tidak bersalah. Kata sang rahib, wah kalau itu sudah kelewat batas.
Kamu taubat dan minta ampunan sampai mati pun belum tentu diampuni dosa kamu. Akhirnya apa? Semakin putus asa orang ini. Ya sudah, kalau memang saya bertaubat tidak bakalan diterima, sekalian saja kamu saya bunuh. Pas satu mateni wong coba. Kan banyak kita temukan orang-orang itu kadang-kadang mereka, mohon maaf, saudara-saudara kita yang terjebak dalam pergaulan yang tidak terkontrol. Mereka-mereka yang kemudian stigma negatif kadung sudah nempel kepada mereka. Itu sebetulnya fitrah mereka itu, mereka ingin memperbaiki diri. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian tidak melanjutkan niatannya. Kenapa? Wislah, yang kita kadung wis diarani brandal. Kita kadung diarani wanita malam. Kita kadung diarani ini. Jadi stigma negatif ini bahaya. Bisa menjadikan orang putus asa, putus harapan. Ya maukah? Wis pengen-pengen taubat, munia taubatnya beli diterima. Ya wis sekalian, ente tak pateni maning. Pateni. Tapi subhanallah, dorongan dan perasaan bersalah itu semakin besar. Dia pulang dengan wajah yang murung, galau di tengah jalan bertemu dengan alim minal ulama. Bertemu dengan seorang berilmu, seorang kiai. Kemudian ditanya, wahai saudaraku, dengan senyum, kenapa kau kelihatan galau dan murung? Maka diceritakan. Dan kemudian sekaligus ditanyakan, bahwa mungkinkah pintu taubat masih terbuka untukku yang sudah membunuh 100 orang. Bahkan yang ke-100 itu seorang agamawan, seorang rahib, seorang pendeta. Maka kata kiai itu, pintu Allah selalu terbuka. Tangan Allah selalu terbuka, pintu Allah terbuka. Kapanpun kau mau bertaubat, asalkan kau sungguh-sungguh bertaubat kepadanya, maka Allah akan terima taubatmu. Dan semua kesalahanmu dihapuskan. At-ta'ib minadzambi kaman la dzambalah. Subhanallah. Akhirnya dia merasa senang, menyesali perbuatannya, bertaubat, membangun tekad dalam jiwa tidak akan mengulangi dosa yang sama. Sebelum dia pulang, kiai ini mengatakan, ada satu syaratnya. Kalau kamu betul-betul ingin bertaubat, saya ingin bukti taubatmu. Apa kiai? Apapun buktinya saya akan turuti. Tinggalkan tempat di mana kamu tinggal. Karena di situ adalah lingkungan yang kurang baik. Kalau kamu kembali ke tempat asalmu, ke tempat semula, kembali ke habitatmu yang semula, maka kau akan terjebak dengan keadaan yang dulu lagi. Jadi saya ingin bukti kesungguhan taubatmu, pindah dari tempatmu. Cari tempat yang di situ orang-orangnya baik, orang-orangnya ahli ibadah. Subhanallah. Akhirnya apa? Dia mencari tempat, belum sampai tempat yang dituju, di tengah jalan dia dijemput oleh malaikat Izrail. Wafat. Nembe taubat. Durung ngelakoni ibadah, durung ngelakoni kebagusan saja nih. Nembe tekad beliarepan ngelakoni dosa maning, pengen berubah menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Menggabungkan diri di tengah-tengah komunitas orang-orang yang baik. Nembe mekono. Akhirnya priben, malaikat Gusti Allah, ini hadisnya sahih, malaikat Gusti Allah tukaran. Coba. Jare malaikat azab, bocah kien nembe kepengen bagus, tapi kenyataannya durung bagus. Jadi tempatin neraka. Jare malaikat rahmat beli, yang bagian durung sempat ngelakoni bagus, niat yang baik adalah awal kebaikan semuanya. Persoalan dia belum sempat melakukan kebaikan, ajam bongganakan ini uang, bongganakan Izrail. Iya kan? Bongganakan Izrail. Iya. Kenapa? Beli ngupai kesempatan ngelakoni bagus, main cabut baik. No, niku. Akhirnya priben datang malaikat fi surati adamiyin, melerai pertikaian antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Wes aja tukaran. Priben aluk diukur baik, yuh luru meteran. Oh, luru meteran, boh nyili meteran ini ngendek gunku. Di meter, ende kapan parke karo tempat kang dituju tempat wong bagus, maka berarti serahkan kepada malaikat rahmat. Kalau ternyata dia masih lebih dekat dengan tempat asalnya, tempat semula, tempat orang ahli maksiat, maka serahkan mayatnya kepada malaikat azab. Ternyata subhanallah,
cari keterangan, tapi ini hadis sudah dijelaskan, cari keterangan sebenere wong mau masih luwi parek karo malik karo tempat kang ahli maksiat, tapi digeser lemai akhirnya pas di meter masih luwi parek karo tempat subhanallah dibela nung Gusti Allah. Ini jadi artinya apa? Artinya jangan kita putus harapan, bangun harapan itu subhanallah. Kenan ya Allah, Allah. Kula menggalakkan wong niku di samping ngaji Quran, hadis ya, tafsir, hadis, juga sejarah. Seringkali banyaknya orang-orang yang kemudian tatarruf ekstrim itu karena mereka buta terhadap sejarah, terutama sejarah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya-kaya wong zaman sekian ku gampang temen memvonis orang neraka, suarga ku angel, membuat orang itu semakin takut, mencekam, sehingga orang dalam beribadah, beramal soleh itu lebih karena tekanan, watir manjing neraka, tidak karena happy. La antua yatin nafas. Kadang-kadang ning wong ku diangel-angel. Padahal aturane kapan pengen ngangel-ngangel kanggo awake dhewek. Kapan kanggo awake dhewek bruk sing abot, sing angel, sing berat, tapi kapan kanggo wong sejen atau sir, kang jembar. Khairul a'immah man wassa'al ummah. Sebaik-baik pemimpin adalah yang paling mampu memberikan kelapangan kepada umatnya. Kanjeng Nabi ku beliangelan. Sampai dalam salah satu riwayat sahabat Abdullah ibn Abbas, ana wong taubat ning Kanjeng Nabi kesalahane parah. Arepan tobat rada rewel. Priben sih? Arepan tobat ku nyang-nyangan dingin karo Kanjeng Nabi. Nyang-nyangan dingin. Saestu. Dia penjahat yang luar biasa. Kanjeng Nabi itu kalau bertemu dengan orang itu, Kanjeng Nabi beli tegel, pasti melengos. Beli tegel, kapan deleng raye wong kun. Apa sih? Karena dia adalah orang yang membunuh paman tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sidna Hamzah. Wahsyi. Pembunuh bayaran sing mateni Sayyidina Hamzah atas suruhan Hindun. Ini pernah mengalami kegalauan yang kemudian akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali dia berkirim surat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu di Mekah, Rasulullah di Madinah. Wahsyi kirim surat ing Kanjeng Nabi. Matur karo Kanjeng Nabi, "Ya Muhammad, inni uridu an adkhula fil Islam." Saya ingin masuk Islam. Pengen tobat, pengen manjing Islam. Akhirnya priben? Ya jare Kanjeng Nabi, manjing Islam gak dimanjing Islam bae. Dijawab, dibales surat. Coba Kanjeng Nabi ngeladeni nyuratane wong sing mateni pamane. Kita kadang-kadang urusan sepele. No. Masalah jare kakang sira tanai sing bangkuan kita sing bangkian baik. Gara-gara pada olie mong beda lokasi. Masya Allah tukaran beli gila-gila. Sampai beli wis poke masih larati karo punku. Karo sedulur, karo tangga. Gara-gara mungkin persaingan bisnis, persaingan usaha. Gara-gara mau nih kita ngelamar anaknya beli diterima beli pokoknya pitung turunan sakit hati, sakitnya tuh di sini. Siro ngomong bisa tapi beli ngerasa kaken. Coba lihat bagaimana Rasulullah loh dengan legowonya ngeladeni surat-suratane wahsyi. Makanya hikamiku kanggo ngelembutakan hati, ambil lembut. Akhirnya jare Kanjeng Nabi, ya sekali majin Islam bae. Dijawab karo wahsyi. Walakin yamna'uni 'anil Islam ayatun minal Qur'an nazalat 'alaika.
ada satu ayat dalam Al-Quran yang menghalangi saya masuk Islam. Masya Allah, wong kafir tapi ngerti ayat Quran. Wong Islam, gara-gara bengen anak kasus Al-Ma'idah 45, iku dadak kegulat, Ma'idah 45 ku apa aja. Ki wong non muslim tahu dia ayat Al-Quran. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang menghalangi saya untuk kemudian berat masuk ke dalam Islam. Dijawab ning Kanjeng Nabi, "Mahi apa ayate?" Ditulis maning ning Wahsy ayate. Jari Wahsy ning Quran kita pernah kerungu ana ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtulun wala yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bilhaqqi wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adhab wa yakhlud fihi muhana. Di dalam ayat itu ada tiga perilaku keji yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Sing pertama, hamba-hamba pilihan itu di antara syaratnya adalah alladzina la yad'una ma'allahi lan akhar. Tidak pernah mempersekutukan Allah. Saya dari dulu mempersekutukan Allah. Saya musyrik. Padahal ning kono syaratte la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Nomor loro wala yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bilhaq, tidak pernah membunuh. Sedangkan saya pernah membunuh, bahkan yang saya bunuh adalah paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wala yaznun, tidak melakukan zina. Wah, kula wong beli duwe rabi. Tadi kapananan iya. Pelambiasan ya wis solioliye. Sing arane zina ku ya wis pokoke ana sing gelem ya arep ning halte bus arep ning WC umum. Loh, iya. Tiga-tiganya saya lakukan. Sedangkan ancaman pada ayat itu wa may yaf'al dzalika yalqa azama. Yudha'af lahul azab wa yakhlud fihi muhana. Itu siksaannya dilipat gandakan. Wa yakhlud fihi, bahkan dia kekal di dalam siksaan itu dalam keadaan terhina. Ini yang membuat saya akhirnya menyurutkan langkah untuk masuk Islam. Wes, tiba-tiba mendapat jawaban surat seperti itu dari Wahsy. Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril dengan membawa ayat illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, maka mereka keburukannya akan diganti Allah menjadi kebaikan. Ko jare Kanjeng Nabi. Wahsy, nggih, jawabane. Jadi, kalau kamu betul-betul bertaubat, kemudian wa amila amalan salihah, berbuat amal yang baik, maka keburukanmu akan dibalik, dirubah menjadi kebaikan. Dijawab man ini Wahsy, pinter Wahsy, paham maksudnya kan Nabi. Akhir berjari Wahsy, ya Rasul, kalau iya saya taubat dengan masuk Islam, beriman, saya masih sanksi. Apakah setelah beriman saya bisa beramal soleh atau tidak? Karena tidak ada yang menjamin usia. Tidak ada yang menjamin umur kita itu sampai bisa melakukan amal soleh. Siapa tahu setelah saya ikrar menyatakan diri masuk Islam, menyatakan diri beriman, setelah itu Izrail datang, saya mati belum sempat melakukan amal soleh. Di situ kan ada syarat bahwa keburukan dirubah menjadi kebaikan di samping iman wa amila amalang soleh. Jadi saya ragu. Ki wis rada mantep sih, rada mantep, tapi masih ragu, jari Wahsy. Kirim surat ke Kanjeng Nabi. Pon. Akhirnya setelah Kanjeng Nabi menerima surat dari Wahsy, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang membawa ayat
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Masyaallah. Kirim ning wahsy, ke wahsy, turun jawaban untukmu. No, bahwa Allah menurunkan ayat katakan wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas pada dirinya, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa tanpa syarat. Baru wahsy masuk Islam. Lu ana wong arepan tobat, kira-kira lamun nyang-nyangan dingin, kira-kira priben nggih? Lama nih Ustaz zaman segini kah? Ente dia tobat ya tobat dong. Kau rewel temen kau kan takut kau kan. Lu coba Kanjeng Nabi. Subhanallah. Makanya pernah ya pernah. Kanjeng Nabi muni rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi pernah bahkan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terkesan begini ya. Uwong kapan ngaji santai, bari medang, bari ngopi, kadang-kadang yang bari udud, no. Terkesan oleh sebagian orang itu, wah ngaji aja guyonan bae, ngaji juga karo medang, ngaji udah dudud. Ada sementara orang yang menganggap hal itu kurang baik. Kongkon sing serius, gembuyu ku bloli ambeke. Tadi kapan muni wis hijrah ya wis poke, lamun gembuyu kira-kira jakaten wong lah gembuyu e. Oke, ana cerita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu ketika beliau di Masjidil Haram masuk, kemudian di salah satu pintu yang ada di Masjidil Haram yang disebut dengan Babu Bani Syaibah. Kalau sekarang Babu Salam. Di situ Kanjeng Nabi mendapati beberapa orang sahabatnya lagi gemuyu cekakak cekik. Kanjeng Nabi menegur mereka. Cari Kanjeng Nabi sampean ning masjid gemuyu cekakak cekikik. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum katsiran wa la bakitum la dhahiktum qalilan wa la bakitum katsira. Itu riwayatnya. Kalau kalian tahu seperti yang aku tahu, kalian bisa merasakan seperti yang aku rasakan, kalian mengerti seperti yang aku mengerti, sungguh kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Padahal yang namanya orang tertawa kan mungkin karena dia ingin melepaskan beban pikiran. Waya tahlilan, rada suwe belen, berkat wis dibagi'i tapi langsung balik, masih ngobrol karo batur, gemaya gemuyu. Itu subhanallah, siapa tahu dia lagi punya beban dengan istrinya. Hanya ketemu teman dia bisa tertawa, balik ning ngumbah disemprot maning ning rabine coba masyaallah. Plimelas ta wong kaya kaunanku. Loh, iya. Jadi dia mendapatkan sesuatu loh, itu kan masih lebih baik daripada kemudian dia mencari kebahagiaan di tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat yang dilarang. Masih mending sekadar gemaya gemuyu karo batur, no, gasakan karo batur. Ini Kanjeng Nabi menegur mereka. Lau ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalilan wala bakitum katsira. Apa sih gemaya gemuyu? Yang dasare saking beli weru, apa sing tak weru ning kita? Tidak mengerti apa yang saya mengerti. Kalau saja kalian mengerti apa yang saya mengerti, tentu kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Kanjeng Nabi nembe pragat ngomong mekonon, malaikat Jibril langsung diperintah ning Gusti Allah, Jibril turun ning Muhammad, sampaikan ayat kian. Apa Kanjeng Nabi mendapat teguran dari Allah dengan diturunkannya ayat Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Masya Allah. Jangan kau buat orang itu putus asa dari rahmat Allah. Katakan kepada orang itu luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah, luasnya kasih sayang Allah. Ambil apa? Ambil seneng. Kuning kene mangkane.
Orang ketika yang timbat kepada amal, pasti ketika dia melakukan kesalahan, harapannya berkurang. Harapannya turun. Apa? Pikiri laka sing bisa tekan delaken kanggo manjing suarga. Anai kita ki maksiat. Tapi ketika orang itu masuk pada tipologi kelompok yang kedua, apa? Bahwa iktimade dudu karo amal, tapi karo fadole Gusti Allah. Wong masuk surga itu kan dengan rahmat Allah. Ana wong anggal dina ibadah bae sekejap mata dilakukan maksiat. Ketika mati jari Gusti Allah, omongan kah fulan manjing surga dengan rahmatku, protes karo malaikat. Malaikat, apa? Kita bisa lakukan tak? Iku jari Gusti Allah, mangga sampeyan dipersilakan masuk surga dengan rahmat Allah. Kok dingin? Enak baik rahmat Allah. Wong saya seumur hidup itu belum pernah maksiat kok. Waktu saya semuanya saya gunakan untuk ibadah. Berarti saya masuk surga itu ya karena ibadah saya, karena kebaikan saya, karena amal soleh saya. Jari Gusti Allah, malaikat ngomong apa? Bocah kah? Ya Allah, anu je protes mekainan-mekainan. Ya wes, arin jaluk hitung-hitungan mekonon, ditung mata siji, tekpai waras, belilokan lara mata, belilokan belekan, bisa katon sampe tua belinggo kacamata. Loh, ayo diregani karo amal bagusnya deweke. Ternyata baru dengan satu organ tubuh saja itu tidak imbang, masih lebih besar rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, beli pur, beli imbang dari priben, lamun jaluk hitung-hitungan, berarti sira beli pantas semanjing suarga. Karena ora pur, amal bagus sira ning dunia ora seimbang karo rahmat sing tek paringa kening isun. Jadi beli pur, karena beli pur manjing neraka. Ini akhirnya be ampun-ampunan. Ya Allah, ampun-ampun pangapura, wis beli apa-apa, sing penting ning suarga bagian karo rahmati panjenengan. Lah ini persoalannya. Jadi orang itu kalau iktimadnya kepada Allah, dia tidak akan kadiran kepada amal. Toh amal yang dia perbuat, kekuatannya dari siapa? Yang membuat hati dia tergerak untuk melakukan kebaikan siapa? Yang memberikan dia kekuatan sampai bisa melaksanakan kebaikan siapa? Semua itu adalah Allah. Seandainya Allah tidak takdirkan dia untuk melakukan kebaikan, mungkinkah dia bisa melakukan kebaikan? Lah, hayhata, tidak akan bisa. Loh, maka amalnya beli kanggo kadiran. Yang kita bisa amalki karena pitulunge Gusti Allah. Kita bisa menghindar dari maksiat, itu pun karena pertolongan Allah. Maka yang tertanam di dalam jiwa ini, at-tabarri minal hauli wal quwwah, la haula wala quwwata illa billah. Lah kapan sing tingkatane paling dhuwur maning? No. Maqam syuhud, maqam irfan, dia bukan sekedar i'timad kepada anugerah dan rahmat Allah, tapi langsung i'timade karo Gusti Allah. I'timade karo Gusti Allah. Pun. Sementara ulama ada yang mengatakan bahwa hikmah yang pertama ini lebih tepat ditunjukkan kepada para arifin, yaitu orang-orang yang memang melihat bahwa segala sesuatu itu semua adalah qada dan qadar Allah. Tidak ada yang bukan qada qadar Allah. Makanya masya Allah, kenan ya. Ketika Imam Ibnu Athaillah teka ning Imam Abul Abbas Al-Mursi, wasiat pertama, ilmu pertama yang disampaikan oleh Syekh Abul Abbas Al-Mursi kepada Imam Ibn Athaillah, wahai putraku ketahuilah, yang terjadi itu adalah satu di antara empat. Apa? Taat, maksiat, nikmat, ujian. Wis, wong uripku muter antara nih empat hal ini. Kalau dia tidak taat, maksiat.
Kalau dia tidak sedang mendapat nikmat, musibah. Sudah. Maka karena ini sudah menjadi skenario hidup, sutradara itu sudah mencatat skenario kehidupan seperti itu, maka yang terpenting dari kita itu adalah bagaimana mengolah dan menyikapi. Kapan ninggang lagi taat? Kapan ninggang lagi maksiat? Kapan lagi oli nikmat? Kapan lagi oli ujian? Bagaimana sikap kita? Semua itu menjadi kebaikan untuk kita kalau kita bisa menyikapi. Dari Imam Abu Abbas Al-Mursi, ketika kita berada di dalam nikmat, maka fahakkuha asyukru. Hak yang harus kamu penuhi adalah bersyukur. Sementara syukuriku paling angel, Kang Ghazali. Ana uang, Kang Sep, dongakakan kita sih. Apa? Wes pokoknya gampang lah. Lamun ki proyek kita bulan kin ki goal pokoknya aja takon. Wes, engko ngupai beli warung. Ngomong mekonenku janji durung ana barangi. Ngawan, siap beli anggal bengi wiridan. Pokok janji kita dari kuwu aja takon. Aja takon ku durung dadi. No. Bruk. Ayah. Kang Jamal. Coba jari selawat kanka bisa kanggo nembus. No. Wacakakan sih ngau kita. Kih arisan kari wong telu maning. Kira-kira arani kita kasih metu. No. Wis pokoknya tenang baik temenan. Kita beli ngomong. Beli abang-abang lambe. Temenan wis pokoknya. Janji arani kita sing metu. Temenan-temenan. Oh iya. Laka barangi. Bruk janji ana barangi. Wis ana duite judule sejen. Syukur iku angel. Apa maning menjadi hamba yang pandai bersyukur? Wah, itu sudah dinas dalam Al-Qur'an sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Angel. Jadi uang kapan oli nikmat, hak yang harus dipenuhi adalah syukur. Kapan oli ujian, sabar. Dan ridho, as-sabru war ridho. Sabar, ridho. Ujian ku bisa macam-macam. Termasuk ngaji rebuan udan, ujian. No, iya, ujian. Ari, jari sing beli pahami kan, ya padua Jawa yang ngaji be udane. No, iya. Anak organ malah beli udan, ngaji malah udan. No. Mungkin saya sekarpe dewek kungu. Iya. Dijawab mungkin Allah ini a'lamu mala ta'lamun. Kita sing luwi ngerti. Sabar, ridho. Jangankan musibah yang berat loh. Kecocok eri ketika kita menerima dengan ridho dan sabar itu menjadi penghapus dosa. Seorang mukmin yang pandai menyikapi musibah itu dijamin ketika meninggal dunia tidak ada lagi dosa yang akan diperhitungkan di hadapan Allah. Apa sih? Wis entok kabe dosae, dihapus kabe dosae melalui apa? Melalui ujian-ujian yang ditimpakan kepada dia. Kalau tertusuk duri saja bisa menjadi penghapus dosa. Bagaimana ketika seorang suami sabar ngadepi cerewet dirabi coba. Wes duduk sekedar dihapus, rontok sekaligus pokoknya. Lu, iya. Masya Allah. Iya. Jadi. Kuning kene. Nomor telu. Maksiat. Kapan maksiat, hake apa? Hake al istighfar wa taubah. Njaluk pangapura, taubat. Gusti Allah ku beli lokan, bili-bili. Dosa sira gede atau cilik. Engkau tek pangapura, beli wis boke. Kapan uang dosa, taubata, istighfar, tek pangapura. Tek terima taubati.
Sing terakhir nomor papat apa? At-ta'ah. Apa jari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi? Ketika kita diberi kekuatan oleh Allah bisa menjalankan ta'ah, maka hak dari ta'at itu adalah syuhudul minnah. Aja diakui. Syuhudul minnah itu artinya apa? Saksikan bahwa ketaatanmu itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kebaikanmu itu adalah anugerah dari Allah. Wis karikun bae. Adem wis urip. Bisa dinikmati. Mangkane kadang-kadang wali Allah niku ujiane sabar ngadepi badaatul lisani zaujah. Cerewet omongan nyelekite rabi. Itu min akhlaki auliyaillah. No. Iya. No. Kok kapan rabi siji? Pengen gelis langsung papat. Pun. Jadi mestinya kita tidak i'timad kepada amal, tapi i'timad kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada yang muskil dari ungkapan Imam Ibn Athaillah ini. Ketika dikomparasikan dengan beberapa nas. Pertama, berbicara tentang amal, kita temukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengatakan la yudkhila ahadakumul jannata amaluh. Tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa dimasukkan surga oleh amalnya. Jadi artinya amal itu tidak bisa memasukkan surga. Ketika kita membuka Al-Quran, ternyata ning Quran ana ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Lah ini kan seakan-akan kontradiksi, bertentangan. Dalam hadis tidak ada seorang pun yang bisa dimasukkan surga oleh amalnya. Sampai sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau tidak bisa masuk surga karena amalmu. Nabi menjawab, na'am wala ana. Termasuk saya. Amal saya tidak bisa memasukkan saya ke dalam surga. Illa ayyata ghammadani Allahu birahmati. Ini. Kecuali Allah meliputi saya dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, maka masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Hatta Rasulullah sekalipun. Tapi bukan berarti kanjeng Nabi tidak ada jaminan masuk surga, enggak. Ketika masuk surga itu adalah dengan rahmat lah, kanjeng Nabi itu manifestasi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ana rahmatul muhda. Bon. Tapi kalau kita menilik ayatnya jelas, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga bima kuntum ta'malun. Maka ada beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa udkhulul jannata bima kuntum ta'malun itu ditunjukkan oleh Allah untuk para pemula yang mereka baru tertarik untuk beramal itu karena mendapatkan iming-iming. Bocah cilik lah, bocah cilik levelnya. Gelem dikongkon kapan ana buruane. La udkhulul jannata bima kuntum ta'malun li kanggo ngomongi bocah-bocah cilik. Sing dorong anak kesadaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada iming-iming, bro, amala salata puasa engko suarga. Itu. Sedangkan hadis la yudkhila ahadakumul jannata amalu itu untuk yang sungkat, sudah tingkat dewasa. Sudah tingkat dewasa. Ada lagi yang mengatakan bahwa memang Al-Quran dan hadis itu kadang sewaktu-waktu berbicara tentang syariat, di waktu yang lain berbicara tentang hakikat.
Maka ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun itu adalah untuk ahli syariat. Sedangkan la yudkhila ahadakumul jannata amalu itu adalah untuk ahli hakikat. Ada lagi, saya lebih tertarik dengan pendapat yang ketiga. Sebetulnya kalau kita teliti, tidak ada kontradiksi antara hadis dan ayat ini. Dalam hadis dikatakan bahwa tidak ada seorang pun bisa dimasukkan surga oleh amal-amalnya. Ayatnya mengatakan masuklah ke dalam surga bima kuntum ta'malun. Ini enggak ada ta'arud, enggak ada kontradiksi. Kenapa? Karena ba yang ada pada ayat bima kuntum ta'malun itu adalah ba sababiyah. Jadi ayat ini hanya berbicara tentang sebab, bukan berbicara tentang hakikat. Pada baik ana wong puyeng kepengen mari nginum bodrek, sing marasakan duduk bodrek Gusti Allah. Maka orang ketika masuk surga, yang memasukkan ke dalam surga adalah Allah dengan rahmatnya. Tapi ana sebabe, sebabe iman amal soleh. Nah itu. Tapi Allah tidak bisa didikte dengan amal. Jadi kalau kemudian amal kita itu enggak berlaku, maka itu terserah Allah, hak prerogatif Allah. Ada lagi sementara yang mengatakan bahwa betul di antara kedua nas ini tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan. Lantas bagaimana penjelasannya? Penjelasannya begini. Katakanlah masuk surga itu dengan amal. Katakanlah masuk surga itu dengan amal. Tapi amal yang bisa memasukkan orang ke dalam surga itu syaratnya kalau diterima oleh Allah. Kan gak semua amal bisa memasukkan orang masuk surga. No. Jadi syarat amal yang bisa memasukkan surga itu kalau diterima oleh Allah. Ketika sebuah amal itu sudah diterima oleh Allah, maka prosedurnya kemudian dia masuk surga. Berarti hakikat yang memasukkan surga bukan amalnya, tapi Allahnya karena menerima amal dia. Oh, intinya seperti itu. Ya terserah kita. Ada sekian banyak jawaban untuk menjawab anggapan kontradiksi antara ayat dan hadis ini. Jadi itu yang terakhir tadi, bahwa kalaupun kita mengatakan amal bisa memasukkan ke dalam surga, maka amal itu tidak semuanya, tapi amal yang diterima oleh Allah. Berarti ketika harus proses dan prosedurnya diterima dulu oleh Allah, ya berarti hakikatnya tetap yang menentukan masuk surga adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka tajrid ay mailu nafsika ayyuhal muridu sadiqu ila tajrid 'anil asbab adh-dhahiriyya ay khurujuka 'anha wa 'adami mu'anatiya ma'iqamatil layya yakfil asbab minash shahwatil khafiyyah. Nen. Allah. Orang itu ada yang ditempatkan Allah di dalam maqam tajrid. Maqam tajrid itu artinya apa? Dia sibuk membangun hubungan dengan Allah. Wis blimikiri mekaya, blimiriki menggawe, blimikiri apa-apa, wis pokokin jungkung ibadah. Ana sing dipangan, dipangan. Laka sing dipangan, sabar. Bahkan ada para aulia Allah, para kekasih Allah itu sampai 30 hari, sampai 40 hari mereka tidak makan. Tapi sabar, beli jaluk, beli luru. Tajrid. Atau mungkin dia tidak berpikir bagaimana makannya, bagaimana sandangannya, bagaimana tempat tinggalnya. Karena sudah ada jalan rizki dia. Ana sing nanggung misalnya. Contohnya santri.
wis pokoke santri berusaha mikiri sangu, berusaha mikiri ongkos, berusaha mikiri jajan, tanggung kabeh jare wong tuwae. Pengen apa? Beli perlu, dadak mekaya maning kanggo tuku kitab wis tetanggung ning kita. Maka berarti tajrid, tajrid itu dia bisa fokus. Dia lepas dari asbab. Oke. Ana uwong kang ditempatake ning Allah Subhanahu wa taala di maqam asbab. Maqam asbab. Dia kalau tidak bekerja beli kuat kempong, nahan kempongku. Akhirnya priben kepengen dipaining wong, kepengen dikasih orang, minta-minta sama orang, maka berarti dia di makom asbab. Nah, oleh Imam Syarqawi disebutkan indikasinya. Bagaimana untuk mengindikasikan kita itu berada di makom asbab atau makom tajrid? Indikasi tanda bahwa kita ditempatkan oleh Allah di makom asbab, Allah siapkan dan Allah mudahkan kita bergelut dengan pekerjaan-pekerjaan zahir. Dagang, dadi, mekaya, gampang. Sekaligus ibadah kita bisa dijaga. Jadi loro-loro jalan. No. Dan dia tenang menjalani itu. Lamun misale beli mekaya, beli bisa mangan, beli kuat nahan lapar. Atau mungkin dia kuat menahan lapar, anak istrinya yang tidak kuat. Berarti tanda orang ini berada di makom asbab. Alamat indikasi bahwa seseorang berada di makom tajrid ketika dia tidak bergelut dengan pekerjaan-pekerjaan zahir, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus zikir, fokus ngaji, fokus pokoknya lepas dari pekerjaan yang bisa mendatangkan rizki. Lepas sudah, tajrid arane, lepas. Lah, tanda bahwa dia betul-betul berada di makom tajrid ini ketika kemudian dia tidak mendapatkan rizki, maka dia kuat dan sabar. Beli kepengen dipaini uang, beli kepengen. Apa maning sampai jaluk. Berarti dia berada di makom tajrid. Tapi kapan kepengen, berarti dorong. Walaupun secara zahir dia berada di makom tajrid, tapi ternyata batinnya masih pingin diberi oleh orang. Batinnya masih mengharap pemberian orang. Maka berarti dia belum makom tajrid. Nah, apapun posisi yang Allah berikan kepadamu atau dimanapun Allah tempatkan kamu, maka ridolah dengan penempatan Allah Subhanahu wa taala. Aqim haitsuma aqamakallah. Jangan pernah kita yang ditempatkan di makam tajrid kemudian, jangan pernah kita yang berada di makam asbab kemudian ingin ditempatkan oleh Allah di makam tajrid. Ini adalah syahwat khafiyah. Ini syahwat. Kenapa dikatakan syahwat? Karena keinginannya itu tumbuh dari nafsu, bukan dari Allah. Keinginannya tumbuh dari nafsu. Lah, syahwat ini disebut syahwat yang khafiyah, syahwat yang samar, syahwat yang terselip. Kenapa? Karena secara zahir kelihatannya mulia, tujuannya bagus. Kepengen fokus ning masjid, kepengen fokus ning tajuk misalnya, katoni bagus, kepengen fokus wiridan, fokus ngaji, fokus ibadah, katoni bagus. Tapi sebetulnya dalam hati masih mengharap pemberian orang, dalam hati masih
kepengen ini itu deleng tanggai duwe motor, pengen motor. Duh, siapa ya ne wong sugi sowan mene toli ngupai motor lo masih mengkonon. No. Jadi secara zahir katone bagus, katone mulia. Bahkan dia ya kelihatan riyadhah, tirakat. Coba, ana wong kan melaku wali sanga. No. Iya. Blinggawa sangu, blinggawa bekal. Kalau itu dari kemauan sendiri, tanpa bekal sedikit pun, datangnya dari kemauan sendiri, maka ini masuk kategori minasyahwatil khafiyah. Terselip dalam hati, nanti kalau saya sudah berada di maqam tajrid, jadi wali Allah, ake sing sowan. Sing sowan laka sing tangan kosong. No, kasap kabeh salamane. No, iya. Uang antri jaluk banyu, uang pada ngalap paroka, uang pada ini. Maka inilah yang disebut dengan asyahwatul khafiyah. Jadi ada maksud terselubung sebetulnya. Kelihatannya dia itu lepas diri dari pekerjaan yang membuat tubuhnya capek, tapi yang dimaksud dia adalah agar dia merasakan enak, bisa mendapatkan semuanya tanpa harus bekerja yang capek. Syahwat khafiyah. Sebaliknya, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Keinginanmu berada di maqam asbab, padahal Allah tempatkan kamu di maqam tajrid. Sampean ku aja ibadah baik. Wong Gusti Allah ku merintah manusia ku duduk padu ibadah baik, luru rizki ke diperintah, bisikan setan. Coba seandainya kamu mencari rizki, kamu kan tidak sekedar bisa makan buat sendiri. Kamu bisa mendapatkan lebih. Nanti lebihannya itu bisa kau sedekahkan, bisa kau berbagi dengan orang anu. Padahal dia sudah mapan, nyaman, mantap di dalam makom tajrid. Akhirnya apa? Dia ke makom asbab. Pingin ke makom asbab. Maka ini berarti turun dari derajat keadaan tingkat yang paling mulia. Turun. Ya Allah. Kelor. Wis hebat-hebat mudun maning. No, kelase. Inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Maka yang mesti dilakukan adalah aqim haitsu aqamakallah. Sudahlah. Kamu terima ridho di tempat di mana Allah tempatkan kamu. Sementara ini kan kadang orang kepingin seperti si fulan, enggak kerja lagi, enak, ini, itu, apa. Syahwat khafiyah. Sampai kemudian yang diingini itunya. Sing dikepengen ini kok, ake tamue, salamane ngambung kabe, nyucup kabe. Al-arifina billah mengatakan, sebetulnya ini saya tahu betul, yang mengatakan ini adalah Sidnal Imam Abul Hasan Asyadzuli. Iqbalun nas alal murid qabla awani summun qatil. Gemredege manusia. Gemerdek madep ning murid sedurunge waktu. Nyucup tangane wong ning murid sedurunge waktu dicucup. Ngormatane wong ning murid sedurunge waktu dihormati. Hati-hati, itu adalah racun yang bisa membunuh dan membinasakanmu. Oke. Batur-batur kang nalikane ning pondok wis dihormati, dicucup, balik tekani ngomah, beli siap dengan keadaan masyarakat. Karena dia menemukan masyarakat yang dihadapi, masyarakat yang baru ini biasa saja kepadanya. Ih, masya Allah. Kita ning pondok kapan anak bocah. Sawal teka. Oleh-oleh sengwang tua. PHS. Barang ning umah. Gajah duduk. Kadang-kadang ini jiwanya belum bisa ini. Loh, mangkane apa? Mangkane sabar. Sabar. Kalau memang belum waktunya, kalau memang belum saatnya, wis lah oruza niru-niru sing tingkatan wis mono.
apalagi kepengen sing model kaya konon. Sampai apa? Sampai direwangi siar warisanga karo mlaku. Beli gawa anu, tapi ya mekonon. No. Terselip ada tujuan. Ada maksud terselubung. Pengen engkue lamun bisa sukses, ambil mekenen, mekenen, mekenen. Ya, angel, rada alot diucapakan nikah, rada pahit. No, iya. Ini. Jadi sudah kita itu ridho dengan apa dan porsi kita yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai Allah sendiri yang memindahmu entah dari tajrid ke asbab atau dari asbab ke tajrid. Dari mana kita tahu bahwa Allah memindah kita? Pertama, bisa melalui mursyidmu. Guru mursyidmu yang mengatakan, mursyid yang betul-betul mursyid. Sudah, kamu fokus ini, lepaskan semuanya. Jalankan itu. Atau bisa langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu? Ada tandanya. Tandanya kita tidak nyaman dan tidak ketemu jalan pada posisi yang ada sekarang. Contoh. Dagang, beli payu dagange. Ngelamar kerja di seneni baik, nembe oli sedina di PHK. No. Iya, pengen nguli uang bi dipercaya. Pokoknya gawe pekerjaan apa baik ketutup KB, kesumbet KB, ini bisa jadi indikasi Allah menginginkan kamu berada di makom tajid. Sudah, fokus ibadah, enggak perlu mikir lebih jauh dengan itu. Di makom tajid. Ana uang fokus ibadah atiye. Duh lah ketamu-tamu sing sowan ya. Lah kasih upayu udut-udut dia. Wah, lidati tajride balik makom asbab berarti ente makaya. Ini gagal. Sudah, itu indikasinya. Jadi aqim haitsu aqamakallah. Sebagian ulama mengatakan bahwa kenapa keinginan kita berada di makom tajrid, di mana kita ditempatkan Allah di dalam makom asbab, dinilai sebagai syahwat yang khafiyah. Sebagian ulama menjelaskan apa persoalannya, kok diarani syahwat khafiyah? Karena su'ul adab. Wis su'ul adab, jadi melawan keinginan Allah. Allah sudah tempatkan kamu di tajrid, kok kamu pengennya ke asbab? Muntap belikunku. Allah tempatkan kamu di asbab, kok kamu pengen di tajrid? Wah nyelak utak bocaki. Soal adab. Itu maka dikatakan sebagai minas syahwatil khafiyah. Jadi kesimpulannya kembali apa? Sudahlah, kita ridho dengan semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyau wa rasulah. Semboyan yang harus kita bangun, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alli min ladunka sultanan nasira. Ketika kita dimasukkan di dalam asbab, biar Allah yang memasukkan kita. Kalaupun kita dikeluarkan dari asbab dan dimasukkan di dalam tajrid, biar Allah yang mengeluarkan dan memasukkan kita. Huna waqafna wallahu a'lam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.